Hai guys, kembali lagi sama aku, Alan dan Aileen. Apa kabarnya kalian? Besok hari pertama Aileen masuk baby class, yeay! Nah, bagi kalian yang mau tahu apa itu baby class bukan sekolah formal ya guys, tapi kelas untuk bayi yang memberikan manfaat untuk melatih sensori, motorik, sosialisasi, emosional, kemandirian, stimulasi, dan bonding orang tua dengan anak. Jadi bukan langsung seperti sekolah TK ya guys. Salah besar jika kalian anggapnya begitu. Kalau kalian mau tahu lebih jelas lagi, bisa searching ya guys. Nah, di baby schoolnya Aileen ada 3 kategori usia. Yang pertama, usia 6-12 bulan. Yang kedua, usia 13-18 bulan. Lalu yang ketiga, usia 19-24 bulan. Aileen masuk kategori yang kedua, karena usia Aileen kan udah 13 bulan. Terus Aileen gak setiap hari sekolahnya guys, tapi seminggu cuma 3 kali. So, ikutin Aileen ya, first day at baby class. Aileen lagi main sama bunga guys. Aileen, Aileen sini nak, Aileen. Ini dia guys yang besok mau sekolah. Iya, Aileen besok sekolah. Iya, sekolah besok Aileen. Udah besar nih anak mama. Iya, Oh iya, papanya Aileen lagi nunggu temannya di bawah. Katanya temannya mau jual motor klasik gitu ke Alan. Aileen, kita makan cemilan dulu ya sayang. Dihabisin ya rotinya. Oh, temannya papa udah datang. Ayo cepat yuk nak, dihabisin rotinya biar ke bawah kita. Udah pulang temannya papa? Iya, dia buru-buru karena harus packing barang lagi. Aileen, sini sama papa lihat motor. Endong. Ini namanya motor. Mau Aileen kita jalan-jalan naik motor? Jalan-jalan naik motor kita. Oke, let's go. Ucingnya udah habis baterainya, nanti dicas papa, ya kan pak? Nanti dicas ya pak, ucingnya. Iya, nanti papa cas. Bin. Yang, bin. Du, idu. Aileen udah ngantuk ya nak, ayo tidur sekarang biar besok cepat bangunnya, kan mau sekolah. Bin. Iya, Bin-binnya kan di belakang sama papa, nanti Aileen tidurnya sama Bin-bin kan. Du, tidur, Bin, du. Iya. Bo. Aileen sini dulu, belum siap lo nak. Aileen mau sekolah ya. Ayo Aileen, kita sisiran dulu. Ih, gimana mama mau pakein pita rambut kalau Aileen gerak-gerak terus? Tara, Aileen udah siap. Ayo kita berangkat. Foto dulu ya, Pa.
Mama, foto-foto terus. Ih, nggak apa-apa lah, Pak. Kan kenang-kenangan hari pertama Aileen masuk sekolah. Ya udah bentar ya, Mama ambil dulu tripodnya. Ayo, kita berangkat, berangkat. Ayo, ayo, ayo. Masih sunyi. Masih jam 8. Jadi, tunggu sebentar lagi ya, Ibu. Iya, terima kasih ya, Mbak. Kita datang kecepatan 10 menit, guys. Alan katanya mau lihat Aileen di baby class, jadi entar siang baru ngantor. Oh iya, Eri sekolah di sini juga loh. Tapi karena Eri udah 20 bulan, jadi nggak sekelas sama Aileen. Hari belajarnya juga beda. Kayaknya baby boy itu nanti jadi teman sekelasnya Aileen. Lucu, lompat-lompat. Gak bisa gitu dong, Mbak. Nanti Silva mau sekolah, sekolah. Bunda-bunda dan adik-adik, sudah bisa ya masuk ke kelas? Sudah ada Miss Novi yang menunggu. Ayo, adik-adik, masuk ke kelas. Tasnya ditaruh di dalam rak itu dulu ya. Tas semua. Iya, ditaruh di sini tasnya. Iya, kita antri dulu Aileen, ganti-gantian. Sebelum di absen namanya satu-satu, perkenalkan saya Miss Dita, yang di sebelah saya Miss Novi. Oke, Miss panggil ya namanya satu-satu. Yang pertama, Rala. Rala dipanggil nak sama Missnya nak. Saya Miss, ini Rala. Oke, selanjutnya Andri. Iya Miss. Andri yang bagus, kelas kali kamu. Oke ya, yang selanjutnya Miss panggil Betran. Saya Miss, Betran dipanggil itu loh sama Missnya. Iya, iya Miss, Missnya Betran. Iya, iya Betran. Oke, yang selanjutnya Chico. Iya Miss, ini Chico. Selanjutnya Chelsea. Iya Miss, Chelsea yang bagus dong nak, dipanggil Miss loh nak. Aduh Miss, maaf ya Miss. Tidak apa-apa Bunda, selanjutnya Silva. Saya Miss. Oke Silva, selanjutnya Vano. Sepertinya belum datang ya Vano. Oke deh, kita lanjut dulu ya. Yang terakhir, Aileen. Aileen dipanggil Miss loh, bilang saya Miss. Saya Miss, saya. Oke Aileen, nah untuk sesi selanjutnya. Maaf Miss, saya terlambat. Oh ini yang namanya Vano ya. Ayo Vano sini-sini, kita main-main sama teman-teman yang lain. Vano, ada teman-teman yang lain loh, Vano. Vano, halo Vano, sama Miss yuk, ayo. Miss. Temannya nangis, gak boleh diejek ya, Silva. Vano, mami temani Vano sekolah kok, bukan mami tinggal. Udah ya, kita sekolah ya. Sekarang waktunya circle time. Ayo semuanya, ikutin Miss. Ayo kita naik kereta api. Sekarang semuanya ikut bernyanyi sama Miss Novi ya. Ikuti Miss ya. Hickory dickory dock, the mouse ran up
Andri, nanti kamu jatuh loh. Aduh, nak, capek mama nak. Sekarang snack time. Hari ini menunya biskuit gandum. Siapa yang suka biskuit gandum? Dum, dum. Ayah, dum, dum. Biskuitnya dibagikan sama Miss Novi ya. Hayo, duduknya yang bagus, yang rapi. Biskuit ini untuk Betran. Habiskan ya, Betran. Iya, Miss. Bilang iya, Miss. Iya, Miss, Miss. Sudah bisa dimakan ya biskuitnya. Sekarang Miss mau kasih tunjuk sesuatu ke adik-adik semua ya. Ini warna hijau. 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 Jau. 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 Oke, pintar. Cuma berapa orang aja nih yang jawab? Yang lain mana? Oke, selanjutnya ya. Ini warna orange. 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 Rin. Pintar. Miss Novi akan berikan orange-nya satu-satu ya. Udah ada punya Vano, jangan nangis lagi ya. Cepat minta maaf sama Chelsea. Chelsea juga minta maaf sama Vano. Oi, oi, oi. Punya Silva jatuh. Ambil nak, ambil Aileen punya Silva. Ya ampun, ada-ada saja mereka ini. Iya, Mbak. Wah, udah waktunya nih kita pulang ke rumah. Tapi sebelum pulang, ikutin Miss ya, bilang hore, hore, hore. Hore! Kita pulang, Aileen. Papa mana ya? Oh, itu Papa. Papa. Pupu, pupu. Pulang kita. Lang, ulang, lang. Oke. Aileen, Aileen. Ada temannya Aileen. Halo. Juga, Aileen pulang dulu ya. Mbak, kami permisi ya. Oh, iya, iya. Oh, itu ada teman Aileen juga. Aduh, siapa tadi namanya ya? Lupa, Mama. Bertran atau Chico ya? Duh, lupa. Mama. Iya, Mbak, pulang. Iya, iya. Aileen, kapan nih duduk sendiri? Kemarin janjinya sama mama kalau udah sekolah duduknya sendiri. Apa itu kata mama?
Cie, Aileen dapat teman baru nih ya. Siapa nama teman Aileen? Namanya Silva, Pa. Iya, Silva namanya. Kok Aileen diem aja? Udah ngantuk ya, Aileen. Bentar, Mama ambil dulu boneka semangkanya. Udah, tidur ya. Oh, Aileen terbangun sayang. Siap ini makan siang ya. Terus tidur lagi. Popo, po, ucing, cing, ucing, air, uka, air, ucing. Popo, po. Iya, ucingnya udah papa cas. Tapi nanti ya, main ucingnya sekarang Aileen tidur siang dulu sama papa, ya. Loh, kamu nggak ngantor? Tidak, besok saja. Oh gitu, ya udah, perusahaan-perusahaan kamu. Mereka di ruang kerja papanya ya? Kayaknya iya sih dari suaranya. Tuh kan. Lalu saat sang putri berlari, kucing pun mengejar sang putri. Lalu sang putri bilang, "Kucing, mau apa mengikuti aku?" Kucing. Kucing tersebut ternyata mempunyai banyak teman, dan mereka semua menyayangi sang putri. Aileen udah ketiduran, Sel. Kamu benerin dulu posisi tidurnya, aku takut dia terbangun. Aku di sini aja nemenin dia tidur. Kebetulan banget guys, karena Aileen lagi sama Alan, jadinya aku bisa nyuci piring. Aileen mau kemana nak? Kayaknya dia mau jalan-jalan lagi tuh guys, naik motor. Panggillah papa, Aileen mau jalan-jalan naik motor. Mana papa? 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 Oh ini papa. Pak, Aileen mau jalan-jalan lagi tuh naik motor. Oke, let's go. Go, go, go. Sekian ya guys, vlog dari kita kali ini. Terima kasih udah mau ikutin Aileen di hari pertama masuk kelas. Ini Aileen mau ngajak jalan-jalan lagi, padahal udah sore. Nggak tahu mau kemana. Oke deh guys, sampai ketemu di vlog selanjutnya. Dadah, bye-bye. Aileen, bilang bye-bye dulu Aileen. Aileen bonceng di depan ya. Nggak boleh. Kenapa? Aku kan dulu bodyguard kamu. Memangnya kenapa kalau bodyguard aku? Pokoknya nggak boleh. Kamu